What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. I could have blocked him. I told him I was going to splat him with it. He ain't believe me, though. Baik, right. Bareng gue Ricky Padilla, dan hari ini ada berita yang cukup menarik menurut gue, yaitu Lamar Odom akan melakukan comeback. Nah, dia akan melakukan comeback ini bersama tim Mighty Sports Philippines di acara Dubai International Basketball Competition bulan Februari nanti. Kenapa gue senang banget dengar berita ini? Karena gue memang dulu jujur adalah fans Lamar Odom, apalagi dulu dia bermain untuk Los Angeles Clippers, di mana gue pertama kali suka sama Clippers yaitu tahun 2003, zamannya ada Darius Miles, Quentin Richardson, Elton Brand, dan juga Lamar Odom. Di situ gue langsung ngefans banget sama Clippers dan juga Lamar Odom. Tapi memang gue happy karena gue tahu beberapa tahun terakhir ini tough time banget untuk Lamar Odom. Dia terkena 12 kali stroke dan 6 kali heart attack. Tapi gue happy banget dia survive itu semua, dan sekarang dia udah positif banget. Beberapa bulan ini kalau gue lihat di Instagramnya itu dia workout, fokus banget ingin comeback ke basket, karena memang gue tahu dia mempersiapkan diri untuk bermain di Big 3 musim mendatang. Tapi ternyata sebelum dia main di Big 3 ini, dia dapat kesempatan untuk bermain bersama tim Mighty Sports ini, jadi dia ambil. Dan semoga juga ini bisa jadi rehab nih untuk image dia, karena kita tahu image dia di beberapa tahun ini sejak married dengan Khloe Kardashian dan juga kejadian-kejadian beberapa tahun terakhir ini, image-nya pun udah buruk. Jadi gue harapkan dia bisa bermain bagus bersama Mighty Sports Philippines nanti di Dubai, dan juga bisa jadi apa ya, bisa bikin positive impact bersama tim tersebut sehingga bisa membersihkan image-nya dia nantinya. Karena gue yakin banyak banget anak-anak muda yang masih melihat banget atau look up ke dia sebagai role model, so hopefully he can do that. Tapi ngomongin Lamar Odom sendiri, dia pernah juara di NBA bersama Los Angeles Lakers, itu di saat dimana karirnya dia ada di atas-atasnya. Tapi setelah itu dia buntu ya, terakhir tuh mengalah bermain bersama Los Angeles Clippers tahun 2013, lalu sempat sign dengan New York Knicks tahun 2014, tapi nggak main sama sekali. So ini mungkin pertama kalinya dia main basket lagi sejak tahun 2014 sih. So gue harapkan Lamar Odom bisa kontribusi yang bagus buat Mighty Sports Philippines. So bagi yang ngefans banget sama Lamar Odom, hopefully ini berita bagus juga buat kalian semua, karena pasti Lamar Odom tentu baik banget sih, fansnya gue yakin sih. Dan jangan lupa guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen tentang Lamar Odom ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace.